Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Asahan menghadiri malam puncak acara Pisah Sambut Kapolres Asahan. Acara Pisah Sambut ini digelar di Rumah Dinas Bupati Asahan. Adapun Forkopimda yang hadir diantaranya Bupati Asahan, Dandim 0208, Kajari, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, Wadanyon 126, serta AKBP Faisal F. Nabitupulu yang merupakan Kapolres Asahan sebelumnya. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto dalam sambutannya mengatakan perlunya kerjasama yang baik antara Forkopimda Asahan untuk menciptakan Kamtibmas di wilayah hukum Asahan. Di tempat yang sama, Bupati Asahan Haji Surya mengatakan semoga Kapolres Asahan yang baru bisa terus menjaga sinergitas antara Forkopimda Asahan untuk membantu pembangunan di Kabupaten Asahan. Kita perlu kerjasama, kita perlu dukung-mendukung sehingga Kabupaten Asahan ke depan hari ini dapat terjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, tentunya itu harapan kita bersama. Di daerah Kabupaten Asahan, kami yakin apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat terdahulu dapat dilanjutkan dan lebih untuk terus ditingkatkan. Kami sangat mengharapkan kiranya jalinan kerjasama antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah dilaksanakan pejabat terdahulu dapat diteruskan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.